ada nonton ya. Oh, ada ya? Ada. Ada. Itu konser menuju Happy Anniversary yang ke-6 buat Glopers. Waduh, makasih banget banyak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar menuju halal, kabar mereka yang masih dalam suasana anniversary Leslar yang ke-11 bulan. Tentu persiapan-persiapan menuju halal sudah kita tunggu. Namun kapankah hari bahagia itu? Hari akad nikah, hari ijab kabul Lesti dan Bilar. Kita semua pada bertanya-tanya dari serangkaian acara pernikahan Leslar. Namun hari ijab kabul mereka masih menjadi misteri. Dengan berjudulkan Cinta Abadi Leslar, acara ini akan disiarkan secara live di ANTV dan Indosiar. Pengajian digelar pada 4 Juli 2021. Bachelor Party Bilar digelar pada 12 Juli 2021. Di tanggal itu pula Bilar akan merayakan ulang tahun yang ke-26. Ya, hal yang spesial. Resepsi akan digelar di Medan pada tanggal 5 Agustus 2021. Sayangnya, kapankah pernikahan itu? 829 tuh ada, kalau nggak salah. Iya, ada. Nonton ya. Oh, ada ya? Ada. Ada. Itu konser menuju halal. Dadah, Kapi Rere. Ya, kita semua pada bertanya-tanya. Namun, hal tadi membuat kita pun sadar ada sesuatu, dan itu pun selaras dengan apa yang disampaikan oleh direktur dari RSJM Hansiwi. Bu Siwi menyampaikan dalam feednya bahwa Lesti dan Bilar akan menikah pada tanggal ini. Ya, sebagaimana captionnya, untuk para sahabat dan Leslar lover yang sudah menunggu berita dan update untuk tanggal akad, resepsi dan seluruh rangkaian pernikahan Leslar, tunggu sebentar lagi ya, karena Leslar akan mengumumkan sesuatu dalam program spesial Leslar tanggal 28 Juni mendatang. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 3 hari lagi. Wah, apa ya? Kira-kira penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran lah ya. Hehehehe. Kata Bu Siwi. Lebih lanjut, ia menyampaikan lagi. Tambah gak sabar kan, pantengin terus update-nya di Indosiar ya. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Salam hangat, Harsiwi Ahmad, kata Bu Siwi dalam unggahan di feed Instagramnya. Namun unggahan tersebut ternyata masih menjadi tanda tanya besar bagi kita sekalian. Karena Bu Siwi tidak menjawab kapankah tanggal tersebut, tetapi ia memastikan di tanggal 28 di acara Lesti dan Bilar spesial yang dipersembahkan oleh pihak Indosiar, Lesti dan Bilar akan mengumumkan hari akad nikah, hari pernikahan mereka. Tentu itu adalah momen yang membahagiakan. Jadi bagi kalian semuanya, jangan lupa dan pantengin terus acara-acara tersebut. Dan tunggu saja agar kita juga tahu kapan mereka akan menggelar akad nikah di hari bahagia mereka itu. Karena sampai hari ini, tanggal hari pernikahan Leslar, tanggal akad nikahnya masih menjadi tanda tanya besar. Namun di momen anniversary yang ke-11 bulan ini, kita sudah tambah yakin bahwa momen anniversary yang ke-12 bulan, ke-1 tahun mereka, kita akan diberikan surprise, diberikan hadiah, yakni dengan pernikahan mereka. Tentu saja hal ini menambah suasana
kebahagiaan di hati kita sekalian. Ya, kebahagiaan akan pernikahan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera digelar. Namun, mengenai tanggal, waktu, dan hari masih menjadi misteri. Jawabannya adalah pada tanggal 28 yang itu akan disiarkan secara langsung live di Indosiar, yakni di acara spesial yang dipersembahkan oleh Indosiar, acara Lesti dan Bilar. Namun tentunya dari sekarang kita semua sudah pada berharap semoga acara mereka berjalan dengan apa? Sesuai dengan yang mereka inginkan. Tentu saja karena kita juga ingin melihat kebahagiaan di wajah Lesti dan Bilar. Dan itulah tujuan kita sejak dulu, yakni kawal sampai halal. Yakni tak hanya kita yang kawal sampai halal, tetapi dua studio besar, yakni AMTV dan Indosiar juga mengawal pernikahan Lesti dan Bilar. Tentu saja pernikahan itu akan terjadi seiring dengan kemauan serta ya niat baik dari mereka berdua. Tentu hal tersebut membuat kita semakin baper, super baper, karena ya mereka sebentar lagi akan segera mengakhiri lajang mereka dengan menikah, dan pilihan mereka adalah sosok yang tepat untuk mendampingi hidup mereka selamanya satu sama lain, yakni Lesti maupun Bilar. Karena tentu saja Lesti dan Bilar adalah anugerah bagi keduanya, yakni bagi Lesti maupun Bilar tentunya. Ya, marilah kita tunggu dan selalu dukung agar keduanya bisa segera melepas, dan kita tahu kapan yang namanya tanggal dan hari pernikahan tersebut. Tapi agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru tentang mereka berdua yang sebentar lagi akan segera halal pada bulan Juli mendatang, jangan lupa untuk langsung stay tune di channel kita ini dengan acaranya, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru mengenai mereka berdua tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.